gue ikutan. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Semangat selalu ya Leslarku. Ya, saat syuting mini seri Kulepas dengan Ikhlas yang akan tayang di IndoTV Trend Indosiar, mini seri tersebut membuat kita semua cute, membuat kita semua baper, membuat kita semua bahagia melihat kemesraan dari Lesti dan Bilar saat naik sepeda, bersepeda berdua. Apalagi yang membuat kita cute adalah boneka. Boneka yang ada di antara Lesti dan Bila, boneka yang dipeluk oleh si Dedi Lesti, tentunya tak hanya kita tetapi semua yang di lokasi syuting merasa baper atas kemesraan mereka berdua. Ya, apalagi di hari ini hal itu kian nampak nyata. Mereka begitu mesra, seakan ya boneka adalah kado teristimewa bagi kebersamaan mereka. Di hari ini di syuting Kulepas dengan Ikhlas, tentu saja hal itu semakin menambah suasana romantis, suasana cute, suasana yang mengarah kepada cinta yang begitu dalam di antara keduanya. Itu adalah bentuk penggambaran dari keseharian mereka yang nyata sama dengan yang namanya cinta di antara Lesti dan Bilar. Tentu tak lupa kita selalu memanjatkan doa terbaik untuk hubungan mereka ke depannya. Dan di hari ini semoga proses syuting mereka berdua, yakni syuting Kulepas dengan Ikhlas yang dikemas dengan mini series ini, membuat kita nantinya akan terhibur saat series tersebut diputar, saat series itu ditayangkan. Tentu kita berharap adalah hal yang terbaik. Semoga hal itu juga menjadikan mereka akhirnya bisa menyatukan perasaannya hingga akhirnya menua bersama. Tentu saja kabar di hari ini terkait keromantisan, kekitan, kebaperan, keuangan mereka memang tentu selalu memikat dan menarik untuk diikuti perkembangannya setiap saat. Dan bagi kalian yang ingin kabar-kabar terbaru mengenai hubungan mereka, mengenai kegiatan di acara syuting, dan entar bagaimana Leslar akan menghabiskan hari ini dan nanti malam, tentu kalian jangan lupa untuk selalu stay tune di channel kita ini. Caranya cukup mudah, dengan klik subscribe dan nyalakan loncengnya di channel kesayangan kita ini. Tentu saja kira-kira bagaimana komentar kalian dan bagaimana pendapat kalian mengenai kekiutan di hari ini? Jangan lupa kalian untuk komentar di bawah, like dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.